Halo pagi, dan sekarang kita akan mulai pendakian ke Lebuce 4900. Langkah udah terasa berat sekarang. Semoga everything will be alright. Sekarang kita meninggalkan Ringboce menuju Leboce. Dan ini tugu perpisahannya. Perjalanan jauh panjang ke sana, seakan-akan enggak ada batas. Lihat. Tapi diawali dengan trek yang cukup datar. Enak lah jadinya. Tapi pertamanya nanjak. Masih terus semangat dan terus pantengin Travelogy episode Everest Base Camp. Yeah, the sun is coming. Nah, itu puncak kemarin yang kita daki tuh. Tinggi banget, 4900 lagi puncak itu. Jadi naik Everest tuh, naik Everest Base Camp itu enggak sekedar Everest Base Camp aja, tapi lo juga naklukin puncak gunung-gunung di sekitarnya untuk aklimatisasi kayak kemarin kan. Dan itu udah lebih tinggi dari gunung yang pernah gue daki di Indonesia. Dan menuju Everest Base Camp 5500 mungkin bakal jadi puncak yang paling tinggi yang pernah gue daki sepanjang hidup gue. All good. Masih ditemani madu. Hai.
We walked for 1 hour, yeah? Already 1 hour walk. 45 minutes. 45 Jadi jalannya tuh kita kayak muterin gunung gitu loh. Dari Rengboce ke Lobuce. Treknya lama-lama naik gitu. Muterin sana. Jalan. Dan angin lumayan di sini. Jadi kerasa dingin. Ya, update lagi. Jadi setelah mutari gunung ini sebelah kanan saya, nah di depan tuh ada desa Medugla. Jadi kita bisa istirahat dan makan di situ. Bisa lihat kita harus ngelewatin sungai dulu. Nah, di sana tuh. Makin sulit oksigen. Kita terus jalan ya. The way to Felice, the way to Rengboce. There. Mulai trek berbatu, di mana kita harus nyeberangin sungai. Sungai dari es yang beku di atas gunung. Ya, baru habis istirahat di sini. Sekarang mau lanjut lagi, setengah perjalanan lagi, dan treknya bakal tinggi banget. Aduh, di sana
bakal tersiksa lagi abis ini deh. Yuk lanjut jalan lagi. Uphill. Terakhir curam dan tinggi banget. Sekarang ada di ketinggian hampir 4800. Mungkin ke atas tuh sampai 5000 kali. Gila, dikit lagi nyampe sih, tapi gila berat banget. Karena oksigennya minim di sini. Ini penderitaan yang luar biasa. Bisa dilihat trek gua naik. You can take your backpack off and you can stay your brain can then water jadi di sini kayak ada memorial park gitu, kuburan. Look at that. Mungkin kita bakal lihat salah satunya ya. Berdoa dulu, semoga rohnya tenang di sisinya. Amin. Kita lanjut lagi jalan ke Lobuche. Dan sana nggak tahu ada apa. Thank you.
memorial parknya bukan yang tadi aja ya. Ternyata ini komplek pemakaman yang cukup besar. Masih ada beberapa lagi di sekitar sini. Udah hampir ketinggian 5000. Hampir 5000. Awan-awan udah di atas kita nih. Udah mulai deket Everest. Jadi Everest itu satu desa lagi, namanya Gorakshep. Itu kita sampai di sana. Seperti yang kalian tahu, gue kesini sendiri. Jadi gue bawa barang bawaan gue sendiri. Gue bukan turis yang pakai porter sama guide. Gue benar-benar murni sendiri. Bisa kalian bayangin perjuangan gue gimana untuk ngadepin ini semua, bukan hanya secara fisik tapi secara mental juga. Nah, dikit lagi sampai Everest Base Camp. Rasanya haru tau enggak, udah di komplek pegunungan Himalaya dan udah deket Everest dikit lagi. Nggak nyangka gue bisa berhasil sampai sini. Ini udah komplek pegunungan Himalaya, di sini udah bisa kelihatan tuh Everest salah satunya. Dan gak lama lagi gue bakal nyampe. Satu hari lagi besok. Jadi gue nginep semalam, terus lanjut satu hari lagi jalan ke desa selanjutnya. Allahu Akbar. Gue istirahat dulu di sini dan masih 1 kilo lagi desanya Lebuce. Gue istirahat untuk menghindari terpaan angin yang kencang dan dingin sekali. Suhunya siang ini 16 sampai 18 derajat. Sekarang udah hampir jam 2 siang. Dan gue harus nyampe seenggaknya 1 jam lagi lah ke desanya. Habis itu istirahat dan mulai pendakian lagi. Ini seperti yang kalian lihat, ini udah dikelilingin sama puncak-puncak dunia nih. Top of the world. Lihat. Puncak-puncak dunia nih.
Oke, gue akan lanjut jalan lagi. Kita nggak punya apa-apa selain diri kita di sini. Yang bisa nolong kita cuma diri kita sama Tuhan. Ada air dan airnya bisa diminum ini. Tapi dingin banget. Karena dari salju yang mencair, mesir. Di depan gak kelihatan apa-apa. Desanya masih jauh kayaknya. Aduh. 1 kilo lagi jalan. Belakang. Anginnya kenceng habis cuy. Dan dingin banget. Di belakang udah gak ada orang. Tinggal gue sendirian doang. Di depan masih ada orang untungnya. Jadi gue gak puncak dunia cuy. Dari sini kita bisa lebih melihat kebesaran Tuhan. I can't speak English because I'm too tired. If I'm too tired, I can't concentrate. So sorry if my friend from other countries, I'm so sorry once more, because I cannot speak English, I'm too tired to make a video with English. Maybe I'll put subtitle maybe. Yeah. I have a time. Dan kalau kalian udah ngelihat video ini di YouTube, itu tandanya gue selamat berarti. Ayo lanjut lagi, tetap pantengin Travelogy ya, dan terus dukung gue, perjalanan-perjalanan gue. Dan gue juga masih proses untuk nulis buku Travelogy. Desanya di balik jalan itu tentar tuh. Kita lihat. Ah, benar apa enggak? Oh enggak, aduh. Sedih deh gua. Kalau muci di sini. Ah.
Yay. Mudah-mudahan itu kali ya. Setelah penantian panjang kita sampai juga di Robuce. Don't believe that information. It's very, very far. Ya, sekarang gue udah sampai di Repoce. Dan gue cuma sendirian di ruangan ini karena teman yang gue temuin di perjalanan madu nggak tahu di mana. Gue udah coba cari di beberapa hotel di sini, dia nggak ada. Mungkin dia udah duluan ke 8000 Inn. Itu lokasinya ada di tengah-tengah antara Goraksep dan Labuche. Jadi mungkin dia udah di situ karena dia bilang dia akan ada di situ. Dan gak apa-apa, gue akan melanjutin perjalanan gue sendiri. Kali ini gue capek banget dan gue harus makan dan istirahat abis ini. Karena perjalanan besok ke ABC masih panjang. Besok gue akan sendiri ke Goraksep. Dan semoga baik-baik aja. Mudah-mudahan gue nemuin penginapan di sana. Ya. Ya, untuk sekedar update, sekarang gue ada di ketinggian sekitar 4887 di altimeter gue. Tapi di sekitar sini katanya udah 4900. Jadi ya, masih ada 600 meter lagi yang harus didaki. Everest Base Camp itu 600 meter lagi dari sini, berarti 5500 ketinggiannya. Dan ya, gue juga mau report hasil pendakian gue hari ini. Lihat, jadi totalnya gue benar-benar naik dari 4500 ya. 4300 sorry sepertinya, sampai ke 4900. Jadi bayangin ya, treknya tadi itu begitu benar-benar melelahkan. Dan sekarang gue harus ganti baju dengan baju yang kering supaya fisik gue juga bugar untuk esok hari. Wow, besok bisa ngambil air dari sini nih.